Selamat siang Pak Ketua. Selamat siang. Ya Pak Ketua, untuk kegiatan agenda hari ini kelihatan di Kabupaten Cilacap itu sudah mulai nampak kemeriahannya ya. Artinya untuk pengukuhan hari ini seperti apa nih Pak? Siap, salam pengabdian tanpa syarat CPKP di Cilacap. Hari ini pengukuhan DPD yang dikukuhkan oleh DPW berjumlah 21 orang. 21 orang. Ya, 21 orang di Cilacap hari ini dikukuhkan karena SK sudah kami terima kemarin. Kemarin sudah kami SK sudah terima, sekarang pengukuhan sifatnya. Begitu, dan CPKP untuk Cilacap ya, siap pendampingan masyarakat kayak kasus tadi di mana? Singalodra ada kasus pasien yang ini liver berat. Jadi sifatnya kita pendampingan, pendampingan yang kemanusiaan, termasuk pun nanti kita sebagai lembaga kontrol. Bila mana ada kasus-kasus seperti dana desa dan lain sebagainya, kita wajib untuk mengontrol. Sistem dari kita memang selain pendampingan juga kontrol sosial. Kira-kira itu ya. Oke, terima kasih Pak. Harapannya ini setelah nanti terkukuhkan kepengurusan DPD JPKP Kabupaten Cilacap, harapannya seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Setelah kita dikukuhkan, kita siap turun. Siap turun ke masyarakat, pendampingan-pendampingan, serta tadi yang saya katakan lembaga kontrol. Gitu. Ini sudah resmi. Resmi dan legalitas sudah ada. Oke, terima kasih Pak Ketua, Pak Slamet Widodo. Siap. Atas penjelasannya. Sukses selalu, semoga menjadi lembaga yang mampu menjadi pencerahan bangsa Indonesia. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.